telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Berikanlah acara pengenalan sikap dasar. Anda sudah masuk ke dunia nyata, yaitu dunia industri, dunia pariwisata, yang dimana kami ISP. Ketika Anda memilih ISP, kita akan tunjukkan jalannya. We will show you the way. Gitu ya. Tidak semua yang mendaftar di ISP bisa diterima. Banyak syarat yang harus dilalui. Selamat, Anda salah satu yang terpilih. Yang untuk jadinya siapa juara satu? Wow, ternyata pecah berapa orang? 10 ya. Oke. Satu pertanyaan dasar yang selalu saya tanyakan, siapa yang pengin sukses? Oh, ternyata tidak ada yang sukses ini. Dong hantu ini, lamun dia. Oke, saya ulang lagi. Siapa yang gak pengen sukses? Kok suara ini ridik banget yuk? Belum, ini pengen 1000 kali, ini nanti saya akan tanyakan. Siapa yang pengen sukses? Saya! Oke. Oke, sekarang begini. Siapa, siapa yang pengen sukses? Beneran sukses, maju. Coba, biar kalau kamu kepengen sukses, kayak Mbak Kurnia. Ini Mbak Kurnia baru sukses di sini, ketul deh. Mbak Kurnia dari mana? Aslinya dari Wonogiri. Duh, Wonogiri. Wonogiri itu ayu-ayu putih-putih. Bener nggak? Mana yang dari Wonogiri? Wow, yang lanang ganteng-ganteng. Tapi semuanya ganteng.